dimana aku Angga Prayoga. Dan hari ini teman-teman kita bakal bermainkan game Brock Happen lagi dari Roblox. Nah jadi guys, untuk di game Brock Happen kali ini itu kita bakal ngedekorasi rumah lagi di Brock Happen lagi ya guys ya. Sebelumnya juga kita tuh udah warna kuning sama warna hijau guys ya. Nah untuk hari ini kita bakal ngedekorasi rumah berwarna merah guys. Berarti warna merah itu bajunya si Ucup ya guys ya. Nah kira-kira next kita dekorasi warna apa lagi? Kalian bisa komen di kolom komentar ya guys ya. Nanti aku bakal baca komen dari kalian. Dan nanti aku bakal bikinin untuk konten dekorasi rumah lagi di Brock Happen guys. Jadi kalian langsung aja tulis di kolom komentar ya guys ya. Tapi sebelum dimulai videonya, seperti biasa jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Dan jangan juga dinyalain loncengnya atau notifikasinya biar teman-teman semuanya nggak ketinggalan untuk video terbaru di channel Bang Angga ataupun video game Roblox ini. Ya udah langsung aja kita mainkan gamenya. Let's go guys. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam gamenya. Oke, dan di sini kita ditemani lagi bersama si Ucup dan juga si Harumi. Oh, ternyata tadi yang ngeluarin mobil itu si Ucup ya guys ya. Pantesan dari tadi banyak mobil. Oh Harumi, Harumi apa Ucup ya tadi yang ngeluarin mobil, aku juga nggak tahu. Ini mobilnya Harumi merah putih guys, merah sama putih guys, keren juga ya. Ya udah, bentar dulu, Ucup, Harumi, bentar. Di sini aja Bangga belum ngeluarin mobil. Ya udah yo, aku keluarin mobil dulu dah. Untuk mobil berwarna merah nih, mobilnya banyak sih guys yang berwarna merah itu. Tapi aku mau mobil ini aja. Nah, mobil semprot-prot. Eh, kalem dulu. Ini mobil punya Bang Angga ini mah. Oke, ya udah boleh-boleh yuk kita naik yuk. Kita bakal ke rumah di sini aja deh. Sebelumnya kan kita di nomor 11. Gimana kalau di sini kita di nomor 21 sama 22 mungkin ya guys ya, nomornya kalau nggak salah kayak gitu. Nah, Bang Angga bakal di nomor 21 seperti nama user Bang Angga guys. Bogeng SIP 21 cuy. Lego. Nah, aku di nomor 21. Harumi berarti di sana. Oke, berarti kita rumahnya berwarna merah guys. Kita cari dulu rumah mana yang paling keren buat dicet menjadi warna merah guys. Kira-kira yang mana kita cari dulu di sini guys. Oke, sebentar. Yang ini guys, ini bagus juga nih rumahnya nih guys. Oke, bentar-bentar guys. Ucup, apakah kalian udah pada jadi kah? Udah guys. Mereka udah ada pada bikin rumah gitu. Oke, kita ngedekorasi warna merah guys. Oke, kita cari dulu guys, yang mana ya? Ini kali ya. Rumahnya ada keren guys. Ini agak keren gitu guys. Ya udah kita pakai yang itu aja guys. Untuk rumahnya guys, apakah rumah ini bisa dicat atau tidak guys? Kita coba lihat guys. Oh iya, aku mau parkirkan dulu mobilnya dulu guys. Oke, aku biar ini guys, biar kelihatan rapi untuk rumahnya. Oke, sebentar. Bentar. Wih, di Harumi udah ngedekorasi aja guys. Tinggal bagian aku nih yang belum nih guys. Cepat market mereka ya untuk ngedekorasinya. Ya udah, bentar Ucup, Harumi, bentar ya. Di sini Bang Angga mau warnain merah, boom. Yang kewarnainnya cuman ini doang ya guys ya. Apa namanya, lampunya doang guys. Beda kayak si Ucup ya. Tuh, itu keren guys, warna merah. Kalau misalkan aku ini, oh iya ada waktunya 10 menit ya guys ya. Ya udah nggak apa-apa ya guys ya. Rambut gua, rambut gua, rumah aku guys. Tapi di sini yang penting Ucup sama Harumi-nya udah warna merah. Tapi di sini Bang Angganya guys gak berwarna merah cuy. Ini warna merahnya cuma lampu doang. Atapnya warna hitam guys. Ya udah nggak apa-apa ya guys ya. Yang penting di sini Ucup sama Harumi juga udah berwarna merah guys. Ya udah bentar-bentar. Kita keluarin proof aja guys. Soalnya ini guys, apa namanya, roomnya ini bukan privat guys, tapi publish cuy. Jadi ada menitnya 8 menit cuy untuk rumah aku guys buat diganti guys. Nantilah kita sambil nunggu abiskin dulu untuk waktunya, nanti kita ganti rumahnya ya guys ya. Ya udah guys, kita bakalan nge-proof dulu aja guys untuk desainnya. Oke, kita warna merah dulu guys. Nah, seperti ini. Hap. Kita taruh di situ untuk warna merah dan juga di situ. Aku mau ngasih 4 aja kali ya guys ya. Bukan gitu, bukan di atas mobil. Nah, di sini. Nah, ini jangan deh. Agak kesinian lah dikit guys ya. Nah, biar rapi. Bentar dulu, rumah kita kayak konser ya Ucup ya. Kayak mau ini. Oh iya, kasih lampu RGB gak sih di sininya nih guys, biar keren guys. Nah, soalnya ada warna merahnya gitu guys untuk lampu RGB-nya guys. Oke, apalagi nih yang warna merah.
pot bunga, guys. Pot bunga juga warna merah nih di sini, guys. Ya udah aku taruh di sini aja ya pot bunganya ya. Nah, seperti itu. Terus apalagi, guys? Aku itu aja. Apakah di sini ada yang warna merah? Gak ada, guys. Oke, sebentar kita cari-cari dulu berwarna merah. Ini ada nih. Ini bisa jadi PP aku kah? Bentar kita coba lihat, guys. Oh iya, jadi foto Bang Angga, guys, yang ini, guys. Keren juga ya. Oke, tapi sayangnya bukan warna merah, guys. Aku karakternya warna biru. Oke, kita cari lagi di sini, guys. Yang berwarna merah lagi nih. Apalagi nih, teman-teman? Oke, di sini nggak ada di bagian lemari. Uang nggak ada, uang warna hijau. Oh, apel, guys. Apel berwarna merah, guys. Kita taruh di sini ya, guys ya. Buat orang-orang pada makan, guys. Nah, kita nanti kalau ada tamu kita kasih apel aja, guys ya. Buat mereka makan, guys. Oke. Apalagi nih yang berwarna merah, guys. Oh, ini ya buat mobil ya. Apa? Buat ngedongkrak ya, teman-teman. Ya udah, buat ngedongkrak kita simpen di sini aja. Nah, di situ kita simpennya. Buat ngedongkrak ini mobil ya enggak? Ya enggak sih, guys? Itu buat ngedongkrak mobil gitu. Eh, ini ada buat bayi, guys. Buat bayi aku taruh di mana ya? Taruh di sini aja kali ya. Nah, di situ aja. Itu kayak buat apa? Narik bayi gitu. Oh, ini ada ini juga, guys. Ada pot bunga, guys. Itu apa? Oh, mobil. Tak kira apa, guys. Pot bunganya aku taruh di sini aja ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Yang ini kayaknya enggak, guys. Aku cuma beberapa doang. Soalnya kalau misalkan public server itu terbatas, guys, untuk penyimpanan barangnya, guys. Nah, ini nih ada mesin dingdong, guys. Mesin dingdong di mana ya? Di kamar mandi. Iya, guys, biar kita di kamar mandi sambil main game, guys. Nggak bisa. Oke, nggak bisa, guys. Nggak boleh, guys, berarti ya. Berarti ini naruhnya di mana nih? Oh, di lantai 2, guys. Kita bakal taruh di lantai 2 untuk mesin dingdong ya, buat main game. Nah, di sini aja, guys. Di sini bisa nggak? Nah, ini bisa, guys. Kok tadi nggak bisa, cuy. Oke, ini ada kampak juga. Ini aja deh, kita simpen ini aja. Dimana kalau ada kebakaran, kita kan bisa ngambil ini, guys. Nah, penyemprotan, guys. Terus apa lagi nih yang berwarna merah? Ucup udah jadi, kah, Ucup? Ih, gege banget, cepet banget. Oke, berarti tinggal naruh balon, guys. Balonnya aku bakal taruh di sini aja, teman-teman. Nah, di sini. Nah, kasih dua bisa nggak? Masih bisa nggak? Untuk kasih dua, guys. Ah, bisa, guys. Eh, bentar. Balonnya terbang. Balonnya terbang, guys. Nah, artinya balonnya jangan terbang. Nah, seperti itu ya. Oke, apalagi di sini ada baju, kayaknya enggak, guys. Ini juga ada sih, teman-teman. Secangkir strawberry ya, berarti ya di sini, guys. Kita simpen, guys. Ini anggap aja minuman. Ya, udah host pro remit, guys. Berarti sudah habis, guys. Udah nggak bisa didekor lagi. Aku udah habis. Padahal di sini warna merahnya masih banyak loh, guys. Tuh ada Lope dan juga Asap dan juga lain-lainnya. Ini masih beberapa ada masih banyak yang berwarna merah ya, guys ya, untuk di sini ya, teman-teman ya. Tapi karena terbatas, guys, karena ini public server, jadi segitu aja, guys, untuk apa namanya dekorasinya, guys. Tuh seperti ini ya, teman-teman ya. Tapi di sini tuh Bang Angga pengen ganti juga rumahnya, guys. Di sini tersisa 4 menit lagi ya, guys ya. Ya udah. Oh, berarti yang Ucup sama Rumi udah jadi ya. Ya udah, yuk. Kita bakal nilai punyanya. Ini kenapa kebakaran, guys? Punya Ucup kebakaran. Bentar, Ucup, rumahnya kebakaran, Ucup. Oke, bentar-bentar, ini rumahnya kebakaran, guys. Ya udah, gini. Kita bakal ini dulu. Apa namanya? Nilai punyanya Harumi dulu. Lego. Sini Harumi sama Ucup. Kita bakal ini. Ucup jadi apa itu? Oh, jadi tukang pizza. Aku mau pizza dong. Rasa coklat ada nggak pizzanya? Oke, di sini kenapa mobilnya di depan pintu, guys? Kenapa kalau Harumi ya, guys ya? Gaya dekorasi rumah itu seperti ini, guys. Tuh, mobil aja di depan pintu. Nanti mau keluar ini ya ketabrak ntar nggak sih? Ketabrak nggak sih? Kita coba ya. Kita coba keluar. Oh, nggak deh, guys. Nggak keluar, guys. Nggak keluar, nggak ketabrak, guys. Kalau misalkan kejedot tuh sama pintu, ntar mobilnya jadi apa baret gitu ya? Oke, di sini ada lampunya. Ada lampu lagi, ada ini apa nih? Com Eastward, apa where oven? Oke, ada papan tulis gitu. Terus ini catnya warna merah, guys, untuk rumahnya. Oke, next kita ke depan. Di sini ada mesin dingdong, dingdong, guys, maksudnya. Terus di sini ada bendera warna merah juga, dan juga ada ini, guys. Apa buat bayi itu, guys, buat naik. Dan di sini juga ada bunga. Ini kayaknya bawaan deh, soalnya ini warna hijau. Terus ada lilin. Citatos, ya itu citatos makanan. Ada bunga lagi, guys. Oke, itu aja kah?
Di atas masih ada kah Harumi? Apakah di atas masih ada? Kita coba lihat dulu. Kayaknya gak ada deh. Di atas ini udah gak ada lagi. Kayaknya si Harumi. Oh ini kah? Oh iya ini. Kenapa ini ngelelep guys? Kenapa itu ngelelep guys? Ya udah guys. Ini warna merah apa warna pink guys? Ini mau warna pink Harumi. Iya merah beda loh. Merah tuh kayak gini. Ini mah warna pink. Ah ini merah nih. Yang payung ini nih. Ah beda itu. Nah ini warna merah nih. Ini baru nih warna merah nih. Tuh ini baru warna merah guys untuk rumahnya. Ya udah berarti kita ke penilaian rumahnya Harumi. Berarti nilainya 5/10 ya guys ya untuk Harumi guys. Ini masih kelihatan keren ya punyanya Harumi guys dibandingkan yang kemarin. Kalau kemarin ya guys ya rumahnya Harumi itu acak-acakan guys. Sekarang agak rapi gitu guys. Jadi kita kasih nilai 5/10 untuk rumahnya Harumi guys. Kalau dari kalian nilainya berapa? Coba komen di kolom komentar guys. Oke next kita ke rumahnya punya Ucup guys. Dan ya rumah Ucup ini kebakaran guys. Seperti ini ya teman-teman tuh kebakaran gitu guys. Untuk rumahnya guys. Tuh di sini ada lampu. Oh ini bisnya bisa dimasukin dong. Ini gimana cara masukinnya emang bisa ya? Oh bisa. Bisa dimasukin ya guys ya ternyata. Untuk bis ini ke dalam rumahnya guys. Di sini ada api, api warna oranye guys sih. Ya nggak sih api itu warna oranye apa warna merah guys? Aku juga nggak tahu. Ini kebakaran gitu. Ya udah. Di sini Bang Angga bantu semprotin nggak sih biar rumahnya nggak kebakaran guys. Rumahnya Ucup guys kasihan guys kebakaran. Ntar aku semprot dulu biar tidak kebakaran Ucup. Let's go kita semprot. Nah biar tidak kebakaran guys. Oke catnya warna merah. Dalamnya kayak gimana nih? Oh di sini banyak makanan. Oke kita semprot dulu biar wangi guys makanannya guys. Ini makanan doang kak Ucup. Ini ada warna oranye. Kita ini dulu semprot dulu. Oh di sini ada ini juga guys ada lampu kelap kedip juga ya teman-teman ya. Terus di atasnya apa lagi nih? Kita coba lihat. Di atasnya ada balon ada RGB lagi. Di atasnya nggak ada apa-apa guys. Sepertinya di sini juga sama. Di sini juga sama nggak ada apa-apa. Aduh ya ampun itu bom. Weh siapa itu yang ngebom? Weh maling. Maling. Eh siapa itu yang ngebom? Ayo sini. Biarkan ini nih. Aku semprot dulu. Biar ini apa? Biar wangi nih. Aku weh di Ucupnya ini guys. Mamerin uang guys. Yaudah kita semprot dulu biar wangi nih. Berarti rumahnya Ucup ini sederhana ya. Berarti kita kasih nilai aja untuk rumah. Untuk punyanya siapa nih? Rumahnya punyanya Ucup ya guys ya. Kita kasih nilai berapa ya teman-teman ya? Berapa ya berarti karena rumahnya nggak terlalu acak-acakan kita kasih nilai 7/10 guys karena untuk rumahnya Ucup itu masih keren guys untuk rumahnya si Ucup guys dan di sini juga ada member kita Hai juga. Nah kita sapa dulu guys. Jadi nilai rumahnya si Ucup itu 7/10 guys ya karena rapi guys untuk rumahnya Ucup guys. Oh iya rumahnya Bang Angga mah jangan dinilai dulu guys. Walaupun ya udah didekorasi, tapi di sini aku pengen nggak dekorasi lagi. Boom. Nah, kita ilangin dulu. Aku pengen dekorasi lagi, yaitu ganti warna, guys. Aku mau rumahnya yang ini aja ya, teman-teman ya. Biar bisa kecat gitu, guys. Berarti warna merah. Nah, yang ini aja, guys. Yuk, bentar dulu. Kan belum ngulang lagi. Kita bakal ngedekorasi lagi rumah aku. Bentar-bentar ini tadi yang kewarnainya cuma lampu depannya doang guys. Yang lainnya kagak guys ya. Udah yang ini aja ya. Kita warna merah guys. Nah seperti ini guys ya. Masih ada warna merahnya guys. Ya udah kita dekorasi dulu untuk rumah aku ya guys ya. Oke guys. Di sini akhirnya aku udah jadi juga guys. Untuk ngedekorasi rumah ya guys ya. Jadi rumah aku ini seperti ini guys. Tapi di sini aku tuh lupa guys. Belum ngeluarin mobil. Kita keluarkan mobil dulu di sini guys. Biar dekorasinya biar agak keren ya guys ya kita simpan dulu di sini guys. Nah seperti ini teman-teman untuk dekorasi rumahnya kita simpan dulu untuk mobilnya. Nah jadi guys untuk rumahku tuh seperti ini guys ya. Mari kita bakal ngedekorasi. Ya ampun Ucup kenapa dimajuin lagi itu mobil Bang Angga. Tadi tuh aku lagi ngerapin dulu. Ya udah nggak apa-apa. Oke di sini ada lampunya. Terus juga di sini ada lampu RGB. Di sini ada lampu RGB lagi guys. Dan di sini juga ada balon guys. Bukan lampu RGB. Pokoknya di sini ada lampunya, di sini juga ada balon guys dan juga ada pot bunga juga. Terus di sini juga ada lope-lope ya guys ya. Kalem dulu. Bentar, kita bakal ini dulu nilai dulu guys ya. Dan di sini juga ada penyemprotan kalau misalkan ada kebakaran juga. Terus di sini juga ada buku.
Terus di sini juga kayak ada jus strawberry, guys. Ini tapi bukan jus strawberry, kayaknya ini buat ramuan. Terus juga di sini ada bunga gitu, guys. Terus di sini juga ada yang namanya kayak tempat orang-orang sakit, guys. Yaitu perobatan gitu. Terus di sini ada burger. Kalau ini apel kayaknya bawaan. Terus ini ada buat ngedongkar apa? Bukan ngedongkar ya, ngedongkrak mobil. Terus di sini juga ada pot bunga dan buku juga di situ. Dan itu aja sih, guys. Atasnya kayaknya aku enggak deh, enggak desain, guys. Jadi rumah aku ini seperti ini, guys. Kira-kira, guys, untuk nilai rumah Bang Angga kira-kira berapa nih? Oke, Harumi sama Ucup, coba nilai rumah Bang Angga. Oke, dari 1 sampai 10. Nah, ini dia, guys, ya, kelakuan Ucup sama Harumi nih. Suka main-main kasur, guys, ya. Ya ampun, oke, di sini juga ada member kita juga. Hai juga. Nah, kita sapa dulu, guys. Oke, nilainya berapa nih? 10/10, oke. Kita dikasih nilai sama Harumi itu 10/10 ya, guys, ya. Kalau dari Ucup berapa nih? Coba-coba nilai rumahnya Bang Angga. Kalau dari kalian berapa? Coba komen juga di bawah juga, guys, ya. Untuk rumah aku dari 1 sampai 10. Ya ampun, Ucup banyak banget. Ini berapa? 1 juta atau 1 triliun, guys? Kayaknya ini karena banyak banget, berarti rumah Bang Angga lebih bagus ya, guys, ya. Jadi nilainya segitu dari Ucup, guys, ya. Oke, kita juga ini, guys, ya, apa bakal nilai rumahnya member kita, guys? Yaitu yang depan dulu deh, ya. Yang depan dulu ini punya siapa ini? Rumahnya punya Mahira, guys. Dan di sini ada asap, rumahnya warna merah juga, terus ada mobil, ada lampu-lampunya juga. Ini ada tempat tinju, guys. Dan juga ada apa ini? Ini apa, guys? Open gitu ya, teman-temannya. Nah, seperti ini ada asapnya juga. Terus di dalamnya ada Coca-Cola dan juga minuman, guys. Ini keren juga. Atasnya kita coba lihat ya. Untuk rumahnya Mahira, guys. Dan sepertinya atasnya nggak terlalu ini ya. Oh, ini kan masih ada, guys. Ada asap, guys, di kamarnya. Dan juga ada mesin dingdong, guys, atau mesin mainan gitu, guys. Ya udah, guys. Berarti kita ke penilaian rumahnya Mahira, guys. Untuk rumah Mahira itu kita ngasih nilainya karena termasuk rapi juga ya. Untuk rumah Mahira aku kasih nilai 7/10. Nah, itu keren ya. Untuk rumah Mahira itu 7/10 ya, guys, ya. Oke, next. Ini rumahnya punya siapa nih? Yang ini, guys. Nah, yang itu kita coba ke depan ya. Yang di depannya rumahnya si Harumi, guys. Ayo sini. Ucup sama Harumi sini 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 sini. Let's go. Kita nilai rumahnya AFC ya. AFC enggak sih namanya? AFC_Cantika76 ya, guys, ya. Dan rumahnya itu seperti ini. Di sini ada kado-kado, terus ada pohon ini juga. Terus ini rumahnya warna merah, terus ada lampu juga, ada open juga sama asap-asap. Terus juga ini apa nih? Ini bawaan. Oh, bukan ya, bukan bawaannya. Kalau nggak salah ini dari proof deh, kalau nggak salah ya, guys, ya. Terus ada kado-kado juga, terus ada pohon juga, ada mobil juga di sini, guys. Dan ini kursinya bawaan juga, dikunci. Halo, permisi, aku mau masuk. Halo, tuk tuk tuk. Nah, kita dibuka juga, guys. Oke, di sininya ada asap juga, guys. Oh, dibom dong. Sama siapa itu? Sama Harumi biasanya nih kelakuannya nih, yang suka ngebom-ngebom. Tuh kan benar, Harumi, guys, yang suka ngebom-ngebom rumah emang. Oke, di sini seperti ini sih, guys. Berarti nggak terlalu banyak dekorasi ya di sini ya. Ini lampunya bawaan nggak sih? Atau emang udah ada, guys? Atau gimana? Aku juga nggak tahu. Kayaknya ini kacanya juga udah apa? Udah ada atau emang bawaan, guys? Aku lupa ya, guys, ya. Aku nggak tahu juga, guys. Menurut kalian gimana, guys? Ini kacanya udah ada dari rumahnya atau dari proof ini, guys? Aku kurang tahu juga. Jadi coba kalian komen di kolom komentar. Dan ya, untuk rumah AFJ_Cantika itu seperti ini, guys. Berarti kita langsung ke penilainya. Rumahnya AFJ, apa? Siapa namanya nih? AFJ_Cantika, guys. Kita kasih nilai. Aku kasih nilai. Karena rumahnya termasuk rapi, kita kasih nilai kayaknya 7/10 juga untuk rumahnya AFJ_Cantika, guys, ya. Ampun, kata Ucup 0/0 dong. Padahal Ucup ini lebih bagus loh daripada rumah Ucup. Soalnya tadi rumah Ucup kebakaran. Dan kata si Harumi katanya 5/10 karena ada bom. Eh, itu bomnya dari Harumi ya, gak ada dari rumahnya itu.
Mana ada. Oh berarti nilai dari Harumi itu 5 per 10 ya guys ya. Kalau dari, ya ampun, dari Mahira juga 0 per 0. Ya ampun. Oke guys, jadi segitu aja dulu guys untuk ngedekorasi rumah di perkepennya. Kayaknya sampai segitu aja dulu guys untuk video kali ini. Kira-kira di next content kita dekorasi warna apa lagi? Coba kalian komen di kolom komentar. Nanti aku bakal baca chat-chat dari kalian atau request-requestan dari kalian. Nanti aku bakal bikinin lagi di next content untuk bikin dekorasi rumah lagi di Brokehaven ya guys ya. Dan juga semoga di video kali ini kalian suka dan terhibur juga. Dan seperti biasa jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Dan jangan lupa juga dinyalain loncengnya atau notifikasinya biar teman-teman semuanya gak ketinggalan untuk video terbaru di channel Bang Angga ataupun video game Roblox ini. Kopi pahit jangan diminum. Gua pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya. Dan siap. Bye-bye.